Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahhar العزيز الغفار مدبر الأمور ومقدر الأقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسارنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم دخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sangat saya hormati, saya muliakan, saya cintai para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf, khususon akhina fillah Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habashi, pejabat pemerintahan yang hadir pada kesempatan ini, khususnya Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Rudi Arifin, para hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mendapatkan taufik dan hidayah sehingga bersama-sama bisa berkumpul di dalam majlis yang sangat agung dan sangat mulia. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang paling agung dan paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita, teladan kita, panutan kita, nabi kita, habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, saat ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka peringatan haul. Mudah-mudahan mereka semua yang kita peringati haulnya, amal baiknya di masa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Diangkat derajat mereka setinggi-tingginya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dikasih waktu 20 menit ini. Oh, 25 menit. Sepertinya 14 ini.
karena terlalu singkat mungkin kalau 25 menit ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau lewat nanti. Karena terus terang pesawatnya saja ke sini 1 jam saja. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Majelis all semacam ini sebagaimana tadi sudah disampaikan, jelas ini majelis yang sangat baik. Para pendahulu-pendahulu kita, daripada para ulama dan solihin, mereka tidak merintis majelis-majelis all semacam ini kecuali karena di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sangat beruntung sekali masyarakat Kalimantan, khususnya Kalsel, lebih-lebih Banjarmasin. Kalau kita mau lihat masyarakatnya adalah masyarakat yang semangat untuk mendatangi majelis-majelis hall. Hall di mana saja? Di antara seluruh Kalimantan, kalau mau diadakan survei, yang paling banyak hadir hall itu Kalimantan Selatan. Lebih-lebih orang Banjar. Hall di mana-mana pasti ketemu sama orang Banjar. Apalagi hall Bangil. Banjarnya pindah ke Bangil, orang Bangilnya enggak kelihatan. Teruskan, itu baik. Kalau zaman sekarang ada orang yang menyatakan syirik, bid'ah, apanya yang syirik, apanya yang bid'ah, tanya. Kita dalam majelis hall ini apa yang kita lakukan? Kita baca Al-Quran, kita baca sholawat, kita baca sejarah hidupnya Rasulullah, kita baca la ilaha illallah, kita baca subhanallah, kita baca doa. Apanya yang syirik, apanya yang bid'ah? Oh, gak dilakukan di zamannya Rasulullah. Tidak semua yang gak dilakukan di zamannya Rasulullah itu bid'ah dan sesat. Kalau kita mau lihat dalam riwayat-riwayat, di masa hidupnya Rasulullah SAW sendiri, itu banyak amalan-amalan yang dipelopori oleh para sahabat. Di antaranya pernah ketika Nabi Muhammad SAW, beliau sholat jamaah dengan sebagian sahabatnya. Setelah Rasulullah takbir, ada seorang sahabat di belakang baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat ditanya sama Rasulullah, siapa tadi yang baca kalimat-kalimat tersebut tadi? Maka sahabat tadi menyatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa dikatakan kamu bid'ah? Kamu syirik? Kamu sesat? Tidak. Rasulullah selesai menyatakan, futihat laha abwaabas samaa', terbuka untuk kalimat-kalimat yang kamu baca tadi pintu-pintunya langit. Jadi gak semua yang gak dilakukan Rasulullah itu sesat, itu bid'ah dhalalah. Tidak. Pernah ada seorang sahabat ditugaskan sama Rasulullah jadi imam. Setiap setelah baca surat ditambahi, ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Jadi setiap selesai baca satu surat pasti ditambahi surat Al-Ikhlas. Sehingga para sahabat yang lain merasa enggak sesuai ini dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Dilaporkan ke Rasulullah. Ditegur si sahabat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok setiap kamu jadi imam, kamu pasti menutup bacaan surat kamu dengan surat Al-Ikhlas? Maka sahabat ini menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Saya suka sekali dengan surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Hubbuka iyyaha akhlaqal jannah. Nabi Muhammad tidak menyatakan kamu bid'ah, kamu syirik, itu enggak aku lakukan. Kenapa kamu kok sama-sama aku? Tapi Rasulullah menyatakan,
masuk surganya Allah. Jadi gak semua yang gak dilakukan Rasulullah bid'ah. Nah kalau semua yang gak ada di zamannya Rasulullah bid'ah, repot pak, repot. Handphone bid'ah, BlackBerry bid'ah. Dulu zamannya Rasulullah masjidnya gak pakai keramik, masjidnya di keramik bid'ah, sesat. Dulu orang haji di zamannya Rasulullah yang dinaiki onta sama klub, gak ada haji naik pesawat. Jadi kalau ada orang haji naik pesawat, bid'ah. Makanya yang gampang-gampang ngomong bid'ah, ngomong syirik, kalau haji suruh naik onta. Jadi ini majelis yang luar biasa. Kita berdoa untuk ahlil kubur itu enggak sia-sia. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, beliau menyatakan ajma'al ulama'u bi anna doa al-ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Al-Imam An-Nawawi menyatakan doanya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Oh kebalik ya, doanya orang-orang yang masih hidup. Kalau meninggal dunia repot mau berdoa, lari semua nanti yang didoakan. Doanya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermanfaat bagi mereka dan sampai kepada mereka. Kalau gak bermanfaat, gak sampai, Rasulullah gak akan mengajarkan kita doa untuk ahlil kubur. Padahal kalau kita lihat dalam hadis itu banyak sekali Nabi Muhammad SAW berdoa untuk ahli kubur. Allahumma ghfir li ahli baqi'il ghorqat, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuni mereka yang dimakamkan di baqi, ya Allah ampuni di antara kami yang masih hidup dan di antara kami yang sudah meninggal dunia. Kalau gak manfaat, ada apa Nabi Muhammad ngajarkan kepada kita untuk berdoa untuk ahli kubur? Bahkan Rasulullah SAW, karena idamar Rabi kuburil Madinah, akhbar alaihim biwajihi wa qala assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Nabi Muhammad SAW kalau melewati kuburan di Madinah, beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur tersebut dan mendoakan ahli kubur tersebut. Dan kita umatnya juga dianjurkan seperti itu. Jadi kalau melewati kuburan, yang penting bukan kuburan Cina ya. Kalau melewati kuburan, kuburannya orang-orang Islam, itu jangan lupa ngasih salam, jangan lupa mendoakan mereka. Kenapa? Karena itulah yang ditunggu-tunggu oleh ahli kubur. Kalau ahli kubur itu mau dikasih kontaknya mercy, gak mau. Dikasih nasi kebuli, gak mau. Yang ditunggu apa? Doa dari kita yang masih hidup. Yang masih hidup, oleh karena itu orang yang sudah meninggal dunia itu jangan dilupa, jangan dilupakan. Apalagi orang tua, orang tua. Di antara kita yang hadir banyak orang tuanya yang sudah jadi ahli kubur. Kadang-kadang maaf, kita berdoa untuk yang lain, orang tua kita sendiri gak pernah kita doakan. Ziarah juga gitu. Kita ziarah kemana-mana. Wali Songo istiqomah, teruskan, lanjutkan, silakan, itu baik, bagus. Jangan berhenti ziarah Wali Songo, ziarah Aulia, insya Allah dapat barokahnya Aulia. Tapi maaf, kadang-kadang kuburan orang tuanya sendiri sampai batu nisannya patah, gak pernah di ziarah. Sampai kapan dikubur gak tahu di ziarah. Kadang-kadang juga bukan cuma sampai batu nisannya patah,
karena sepeninggal orang tua anaknya nggak pernah ziarah, lupa di mana orang tuanya dikubur. Ketika datang ke pemakaman dicari, di mana dulu ya ibu saya dimakamkan? Ya? Di mana dulu ya bapak saya dimakamkan? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal doa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ziarah kita ke makam mereka, itu min babi birril walidain, termasuk baktinya anak kepada orang tua sepeninggal mereka. Dalam riwayat hadis, anak sumayakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fit dunya. Mayit di kuburan itu paling nyaman, paling merasa tenang kalau diziarahi oleh orang yang sangat dicintainya sewaktu di atas dunia. Jadi kalau orang tua yang di kuburan, orang tua itu ketika hidup yang paling dicintai siapa? Yang paling dicintai jelas anaknya. Yang paling dicintai jelas anaknya. Oleh karena itu, orang tua yang di kuburan, kalau yang ziarah anaknya itu sangat berbahagia, sangat bergembira, sangat berbunga-bunga dan merasa nyaman di dalam kuburnya di saat anaknya berziarah. Apalagi kalau kita merasa di masa hidupnya orang tua kita banyak kesalahan, di masa hidupnya orang tua kita banyak kekhilafan, di masa hidupnya orang tua kita kurang berbakti, di masa hidupnya orang tua kita kurang patuh, di masa hidupnya orang tua kita kurang menghormati, di masa hidupnya orang tua kita kurang melayani, di masa hidupnya orang tua kita kurang membahagiakan, di masa hidupnya orang tua kita sering menyusahkan, di masa hidupnya orang tua kita sering membuat mereka meneteskan air mata karena tingkah laku dan perbuatan kita. Kesempatan sepeninggal mereka tebus bayar kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita dengan kita istiqomah mendoakan mereka dan bersiaplah ke makam mereka. Mohon maaf ini agak saya kebut karena 25 menit waktunya. Ya gini nih, kalau kebut-kebutan yang mau sholat. Jadi yang pertama, majelis kol ini manfaat untuk ahli kuburnya. Yang kedua, manfaat bagi kita yang hadir. Kenapa sih? Karena kalau sudah kol, itu yang diperingati kolnya sudah bisa dipastikan orang yang sudah meninggal dunia. Benar gak? Pernah ada kalau orangnya masih hidup, Pak? Yang di kol masih hidup pernah ada? Kalau yang hadir ini ada yang mau daftar silakan, habis pagi siang ada yang kolnya insya Allah. Masih hidup mau di kol silakan. Cuma yang jelas kalau kol yang di kol itu orang yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu momen majelis kol ini juga peringatan bagi kita kafa bil mauti wa'idah. Cukup mati itu sebagai nasihat. Kita harus sadar bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Kita hidup di dunia ini singkat. Kita hidup di dunia ini sesaat. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia ini pasti berakhir dengan yang namanya kematian. Tak bisa ditawar itu sudah. Yang merasakan hidup pasti merasakan mah. Kullu nafsin dha'iqatul. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tohir, termasuk gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dan guru abah beliau, beliau menyatakan mati itu musibah amah. Fahwa ay al-mautu musibah amah. Mati itu musibah yang merata. Kalau musibah-musibah lain kan gak merata kan, kayak banjir. Alhamdulillah, insya Allah kalau Banjar, walaupun namanya Banjar, nggak pernah banjir ya. Tapi kalau Jakarta, istiqomah bagiannya Habib Abdurrahman. Nggak merata. Tsunami, ya nggak semuanya kena tsunami. Gempa bumi, nggak semuanya kena gempa bumi. Tanah longsor, nggak semuanya kena tanah longsor. Kebakaran, nggak semuanya kena kebakaran.
Lumpur Lapindo gak semuanya kena lumpur Lapindo, itu bagian saya. Tapi kalau mati, mau sembunyi kemana, mau lari kemana, mau tinggal di mana saja, gak akan mungkin kita bisa menghindari yang namanya kematian. Apapun usaha kita, apapun upaya kita, sudah bisa dipastikan kita gak akan lolos daripada yang namanya mati. Aina mata kunu yudrik umul maudu walaupun kum fi burujim. Dimana saja kalian berada, kematian pasti akan menghampiri kalian. Walaupun kalian bersembunyi di balik banteng yang kokoh, gak akan bisa kita lepas daripada yang namanya mati. Kita jaga kesehatan, semua vitamin kita minum, mulai vitamin A, B, C, D, E, F, G, sampai Y misalnya kalau ada, diminum semua vitamin, check up rutin, olahraga rutin. Jadi zaman sekarang ini ya Allah, kadang-kadang sudah kakek-kakek, nenek-nenek kalau hari Jumat pakai trimming, olahraga sih, ya mati. Orang Jepang kurang apa jaga kesehatan, makannya nggak sembarangan, nggak seperti orang Indonesia. Orang Indonesia ini semuanya masuk batu dikasih tepung dimakan. Semuanya masuk. Orang Jepang jaga kesehatan, kalau sarapan itu keju sama roti, minumnya susu. Jaga kesehatan mati. Apalagi kita-kita itu nah, kalau sarapan tempe sama tahu, ya tambah mati. Jadi kalau urusan mati tenang aja, gak usah bingung, semuanya kebagian. Cuma yang perlu kita pikirkan, bukan setelah kita mati selesai. Yang perlu kita pikirkan, setelah kita mati, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita semua. Diminta pertanggungjawaban, ini jangan main-main. Yang minta pertanggungjawaban Allah. Kalau Pak Gubernur diminta tanggung jawab sama Presiden, mungkin udah kalang kabut, udah bingung, Pak. Udah ketakutan Presiden yang manggil diminta pertanggung jawaban. Bagaimana kalau Allah yang minta pertanggung jawaban? Summalatus alunna yauma idin anin na'im. Kita semua insya Allah banyak yang hafal. Akan diminta tanggung jawab. Nikmatnya harta, nikmatnya jabatan, bahkan anggota badan kita ini, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu siapa yang ngasih kita? Pernah beli mata? Beli di mana? Pernah beli telinga? Beli di mana? Pernah beli lidah? Beli di mana? Pernah beli tangan? Beli di mana? Pernah beli kaki? Beli di mana? Itu semua nikmat dari Allah. Kita lahir keluar dari rahim ibu kita, diberikan anggota badan yang komplit. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara, tangan bisa kita gerakkan, kaki bisa kita buat jalan. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa selama kita hidup di atas dunia ini? Yang jelas semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Untuk kita gunakan berbuat taat kepada Allah. Tiru teladan ini Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf yang kita peringati hari ini. Bagaimana diceritakan? Beliau selalu menggunakan lidahnya, lisannya untuk baca Al-Qur'an. Untuk baca wirid-wiridnya para aslafuna sholihun yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Kita tanya diri kita masing-masing, selama ini lidah kita, lisan kita gunakan untuk apa? Jangan main-main. Lisan itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad,
Al-lisanu jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lidah, lisan itu bentuknya aja kecil, tapi dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan adalah sangat besar sekali. Oleh karena itu hati-hati, gerakkan untuk yang baik. Basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran. Maka secara otomatis lisan kita, lidah kita akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan atau omongan-omongan yang tidak diridhoi Allah. Karena teruslah, di zaman sekarang ini banyak orang yang gak bisa jaga lisannya. Terjadinya fitnah, perpecahan, perselisihan, keadaan yang tidak kondusif karena ada orang-orang yang melalui lisannya memprovokasi umat dan masyarakat. Kadang-kadang maaf, ada orang itu ya Allah, hobinya bicara. Kalau katanya orang Jawa, ngecepret, ngomos, ngecimis, bicara terus. Kadang-kadang di majlis masih bicara, maulid bicara. Kadang-kadang maaf-maaf, sampai yang dengarkan capek. Yang dengarkan jam capek, itu kebiasaan yang tidak baik. Orang yang paling baik itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang sedikit bicaranya. Dan kalau kita ingin selamat dari bahayanya lisan, Nabi Muhammad memberikan tip, mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Nabi Muhammad menyatakan, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Al-Imam Nawawi memberikan keterangan yang dimaksud dalam hadis ini, tafakkar qoblaan tatakalla. Pikir dulu sebelum bicara. Jadi tipnya kalau ingin selamat dari bahayanya lisan, ibu-ibu khususnya ya. Karena mohon maaf, biasanya ibu-ibu ini hobinya seperti tadi disampaikan Habib Abdurrahman apa? Gosip ngerasani, gunjing, apa membuka-buka app-nya orang, apalagi kalau sambil cari kutu ya. Kalau sambil cari kutu itu ya Allah, majelis semacam ini 2 jam itu rasanya lama, tapi kalau bicarakan orang itu sambil cari kutu 3 jam itu enggak terasa. Kadang-kadang belum dapat kutu, tetangga udah dapat 20. Padahal itu berbahaya sekali. Enggak main-main loh. Kita juga peringatan Isra Mi'raj ini. Peringatan Isra Mi'raj di antara yang disaksikan oleh Rasulullah, beliau marra ala qaumin lahum athfarun min nuhas yahmasuna biha wujuhahum wa suduruhum. Nabi Muhammad itu melewati orang yang punya kuku yang runcing, yang tajam, yang terbuat dari besi kuningan. Mereka mencabik-cabik wajah mereka sendiri dan dada mereka sambil berdarah-darah. Rasulullah merasa heran, tanya kepada malaikat Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka oleh malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, haulai min ummatik alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Simpelnya mereka adalah orang-orang dari umatmu yang dulu sewaktu di atas dunia sering membuka-buka aibnya orang, sering membicarakan kekurangan orang, sering menggunjing orang lah orang lain. Oleh karena itu jelas kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang jelek harus segera kita rubah. Kenapa? Kalau enggak kita akan menderita dalam kubur kita. Turutu adabil qabri minal hibah, sabdanya Rasulullah. Sepertiga mayat diadab di kuburan karena di waktu hidupnya punya hobi, punya kebiasaan gunjing orang. Oleh karena itu kalau ingin selamat, pikir sebelum bicara. Pikir sebelum bicara. Yang banyak orang zaman sekarang habis bicara dipikirin. Habis bicara dipikirin. Yang benar gimana? Pikir sebelum bicara. Timbang dulu mau bicara, jangan asal keluar. Jangan asal bunyi. Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang tersungkur ke neraka karena hasil panen lisan mereka.
Jadi kalau sekiranya pembicaraan itu baik, bicarakan. Tapi kalau tidak baik, tahan. Jangan dituruti nafsunya. Jangan dituruti apa keinginannya. Kalau bicara itu menyebabkan kita dapat dosa, menyebabkan kita dimurkai Allah, menyinggung perasaan orang lain, nyakiti hatinya orang lain, tahan. Jangan dikeluarkan dari mulut kita. Tapi kalau pembicaraan itu mendekatkan kita kepada Allah, silakan bicara. Ya mungkin ini saja mungkin. Sudah 25 menit lewat ini yang jelas. Mohon maaf sekali lagi Habib Ali. Mudah-mudahan manfaat. Dan ini bulan Rajab, syahrul istighfar. Perbanyak baca istighfar selama bulan Rajab ini. Persiapan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, jauh dari musibah, jauh dari bencana. Mudah-mudahan kita semua panjang umur fi taatillahi wa taati rasulih, sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita selama bulan Rajab, Allah berkahi kita selama bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah, apabila datang ajal menjemput kita, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Kita semua husnul khotimah. Kita semua husnul khotimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar dari majlis ini, mari kita bersama-sama memperbaharui keimanan kita kepada Allah, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di awal daripada bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Berkenan mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan orang-orang tua kita semua. Kita perbaharui keimanan kita sebagaimana diajarkan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengumpulkan semua para sahabat-sahabatnya, beliau mengajarkan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui keimanan kalian dengan kalian mengucapkan la kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan min qalbih, ikhlas dari dalam dasar lubuk hatinya, maka ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harapan kita, mudah-mudahan sepulang kita dari majlis yang mulia ini, Allah berkenan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah ini akan dihidangkan makanan ala kadarnya. Kami dari keluarga memohon ampun, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyambutan dan hidangan yang kami hidangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.